menolong di lingkungan keluarganya atau orang-orang sekitar, kita harus memperkenalkan diri, kita itu akan memberikan pertolongan. Entah ini kita medis atau orang awam sudah bisa melakukan, kita perkenalkan diri dulu, kita berniat baik untuk menolong pasiennya. Gak harus langsung operasi, nanti pindahnya sendiri ya jalan pasiennya. Yang kedua jelas, jelas mas. Nah jelasnya dicari juga adalah sudut dari rahang bawah. Nah itu nanti digeser ke depan. Tapi posisi leher dipertahankan lurus. Nah ini untuk yang ada luka-luka di leher, luka-luka di kepala, itu resiko nanti ada juga. Saat ini tampak pasien Wisnu, GP penyetar, pembesaran KGB tidak ada, simetris, dada, kedua dada simetris, tidak terdapat adanya wheezing, maupun rongki dan terdengar vesikular. Saat ini akal pasien dingin, pucat, untuk sekarang dilakukan tindakan pembelian O2 masker, 10 RPM, dan pembelian terapi cairan, loading 500 cc per hari. Untuk di sini tidak baik dokter. Untuk ini berarti rujukan diterima ya dokter. Baik, untuk terapinya saya ulang dokter, untuk dilanjutkan O2 masker 10 LPM dengan IV line. Terapinya pasien ini? Ini dok, kayaknya ada pusat. Pasiennya nggak terpasang O2 masker ya? Ini ya, dilakukan stabilisasi menggunakan terapi cairan, di loading aja. Kalau disiapkan, dipasangkan 500 cc per 30 menit ya. Siap.